pedes banget, Pak. Pedes banget. Kuah nopo kering nopo cuma kuah. Halo guys, selamat datang di Kedai Bang Tri ya. Ini kita lagi ada pesanan pangsit ya. Ada 3 pesanan pangsit di jam yang sama. Tadinya kita akan langsung buat 3 porsi. Ini pangsit yang biasa ya. Di Kedai Bang Tri ada pangsit biasa sama pangsit jumbo guys. Ini pangsit yang biasa ada 3 porsi ya. Yang 2 ini satu grup, yang 1 porsi lagi beda orang ya. Oke, kita lagi ngeracik bumbunya. Ini bumbu kuah pakai kuah bakso ya guys. Ada juga kuah mushroom tapi belum aku tambahkan di sini. Kita masih perlu inovasi untuk kuahnya ya. Untuk sementara kuah pangsit kita masih pakai kuah bakso, terus ditambah berambang goreng ya, bawang merah goreng. Terus ini ada bumbu marinasi. Untuk bumbu marinasi bisa kalian cek di rilis Kedai Bang Tri. Kalian tulis saja bumbu marinasi. Terus apalagi ini ikan asin ya. Ikan asin kita pakai termasuk bumbu rahasia di mie pangsit Kedai Bang Tri guys. Karena yang berawal dari coba-coba ternyata ikan asin ini enak banget guys ya. Ini barusan ada minyak ayam. Ini oh iya, ini satu grup sama bapaknya. Nambah satu pangsit lagi. Tadinya 3 ya. Awalnya 2 guys. Terus dia pesen satu lagi. Oke, barusan untuk minyaknya itu minyak ayam jago ya. Terus yang satunya lagi, yang kedua tadi aku tuang itu minyak target, aku lupa ya. Oh, kecap Inggris itu guys, aku kasih kecap Inggris kalau nggak minyak ikan ya. Oke, kita tunggu aja video nuangin, nanti aku kasih tahu ya minyak yang dituang. Nah, ini minyak ikan ya. Berarti yang awal tadi minyak ayam jago. Yang kedua ini minyak ikan. Terus ini kecap sayur. Kecap sayur ini biar ada kaldunya juga guys ya. Nanti kalau dicampur di kuah nanti ada kaldu-kaldunya kecap sayur ini. Sama kecap Inggris. Udah, resepnya itu aja guys. Oke, ada orang habis bayar guys. Kita lanjut ke mie pangsit. Ini bumbu marinasi lagi. Tadi ada tambahan satu mie pangsit ya. Ikan asin ini pre ya, barusan pre nya itu kita cepat pre, sorry guys, coba iya pre guys, itu di bodok ya. Itu buat tambahan di bodok minyak. Ini bumbunya lagi sama guys ya. Yang bumbu yang aku ambil ini kecap sayur.
pokoknya ada ayam, minyak ayam ya. Yang kedua minyak ikan. Yang ketiga kecap Inggris. Yang keempat kita pakai minyak sayur, kecap sayur. Pokoknya yang paling utama itu minyak ayam beda. Yang kedua itu kecap sayur. Untuk selebihnya kalian terserah kalian lah ya. Yang penting dua itu yang utama. Untuk selebihnya kalian eksperimen sendiri bisa. Oke, kalian simak aja videonya guys. Semoga video ini menjadi referensi ya. Jika kalian ingin jualan seperti Kedai Bang Ria atau ingin jualan mie pangsit, bisa kalian cek resepnya di Kedai Bang Ria. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Kedai Bang Ria guys. Untuk video-video resep nasi goreng atau mie pangsit ataupun video-video seru, video-video seru di Kedai Bang Ria, bisa kalian cek di playlist Kedai Bang Ria. Bye bye, see you, jangan lupa subscribe. Yo guys, tadi buat pangsit ya, tak sepilih saya pangsit ya. Tadi buat pangsit tapi nggak ke record ya guys, karena masih repot, nggak sempat ngerekod, aku sepil aja. Ini ya keluar 3 guys. Indomie goreng 1, kering 1, pangsit ini 2, sama es bengkeng yang ini pangsit 1 nih. Yang depan tuh 2 sama yang kanan 1 guys. Pangsit lumayan auto cuan. Resepnya lihat aja di playlist Kedai Bang Ria ya guys. Yuk, untuk resep pangsitnya bisa kalian tengok di Kedai Bang Ria ya. Tapi belum aku upload, ini ada resepnya banyak kali ya. Udah itu aja. Oke guys, jangan lupa ya di subscribe. Untuk resep mie pangsitnya kalian tengok di playlist Kedai Bang Ria. Bye bye. Tak sepil guys. Bilang mie pangsit tua. Oke, nyemak ini. Sekali sak mentok.